Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini aku mau kasih tutorial cara memasang karet elastis pada lengan baju. Oke, ini ukurannya 21 cm ya guys. Nah, oke, ini bagian lengannya guys. Nah, nanti aku pasang ya, tuh mudah banget cara pasangnya. Kalian bisa lihat di video kayak gini guys, tuh ya caranya dilipet tuh. Oke, terus dijahitin das terlebih dahulu ya guys, ujungnya ya. Nah, selesai, terus bagian sebelahnya kayak gini guys, tuh ya. Oke, jangan sampai terbalik, harus sama ya, harus sejajar kayak gini tuh. Oke. Oke, terus dijahitin das lagi ya, biar karetnya nggak lepas guys waktu dijahit. Oke, udah selesai semuanya, ujungnya udah dijahit tuh ya. Kita tarik nanti guys ya waktu menjahitnya. Nah, oke, menjahitnya dengan cara ditarik karetnya guys, tuh ditarik ya sampai pas ya. Oke, terus dilipat kayak gini, dilipat lagi seperti tadi ya, seperti di awal tuh. Oke, dirapiin terlebih dahulu. Nah, menjahitnya dengan cara ditarik karetnya ya guys tuh. Nah, disamain dengan panjang lengan, panjang kainnya maksudnya guys ya tuh. Oke, tarik lagi ya sampai selesai tuh, itu bagian bawah ini, lengan bagian bawah ya.
Okay, selesai guys. Tuh ya, tinggal di ini jahit, dikunci ya biar nggak lepas jahitannya. Okay, udah selesai. Ini dia hasilnya guys. Tuh. Oke, lumayan rapi ya guys. Tuh, ini hasilnya, ini bagian depan. Maksudnya bagian dalam guys. Tuh, ini bagian dalam ya. Ini bagian luarnya. Tuh. Oke, ini kalau nggak diobras ya guys. Nah, dengan cara dilipat kayak gini, terus tinggal dijahit aja bagian lengannya ya. Ini untuk kasih contoh aja, ini aku jahit yang lengan sebelah aja ya. Oke guys, sekian dulu video tutorialnya, semoga paham ya apa yang udah aku jelasin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video ya guys. Bye bye.